Dari pagi cari sumbangan, kita pulang solat duhur mereka masih cari sumbangan, waktu asar masih cari sumbangan, tak ada yang bubar, cuma duduk di stesen atau duduk di lapangan Hirak, atau menghitung wang di lapangan Riyadhah, di depan lapangan Riyadhah itu, tak ada yang solat. Tapi cari wang untuk menyelamatkan orang, dia sendiri tak selamat. Begitulah kebodohan di akhir zaman. Kita tahu persis bahawa mereka menolong, tapi rezeki Allah beri tidak berkurang untuk mereka. Ini membuktikan apa? Rezeki itu ternyata tidak berhubungan dengan akidah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah pelihara orang-orang yang memusuhinya, yang memusuhi dan menyiksa hamba-hambanya yang mukmin? Dari dulu Pak, kejadian ini sudah terjadi. Jadi itu, kalau kita baca hadis, kita baca ayat, bahwa kejadian menyiksa kaum mukminin diizinkan Allah terjadi kezaliman-kezaliman itu hanya karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سكرت جبالي الله. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah. Kita sedang membahas adabul rizqi, yaitu adab-adab ketika mencari rezeki atau mencari nafkah. Dan sebelum itu kita membahas lebih dahulu tentang rahasia-rahasia dan keistimewaan rezeki, karena manusia tidak pernah lepas daripada hidup untuk mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu, setelah kita mengenal definisi rezeki, lalu kemudian juga kita bahas sedikit tentang khasa'is ar-rizqi, yaitu ciri khas atau keistimewaan rezeki. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas namun belum selesai. Di antaranya, rezeki itu telah dicatatkan Allah, ditetapkan di dalam takdir seorang hamba qabla maulidihi, sebelum hamba itu dilahirkan. Jadi sebelum lahir sudah ditetapkan jumlah rezeki. Lalu kemudian keistimewaan yang kedua dari rezeki adalah rezeki itu tidak akan habis sampai hamba tersebut datang kematiannya. Jadi kalau belum mati, maka rezeki tak akan habisnya. Jadi kuota rezeki yang telah ditetapkan Allah disesuaikan dengan ajal. Datang ajal, habislah rezeki. Jadi ajal itu bukan memutuskan kuota. Ajal itu datang setelah kuota habis. Karena ada orang yang mengira kalau mati berarti rezeki yang telah ditetapkan putus di tengah jalan. Tidak.
Mati itu datang setelah rezeki itu sempurna, berdasarkan apa yang ditetapkan di waktu kita berada di rahim ibu kita. Jadi dilaksanakannya dari alam rahim, tetapi ketetapan itu sudah ada di lauhul mahfuz 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Qabla ayyukhlaqas samawati wal ard. Jadi 50 sana 50 tahun qabla ayyukhlaqas samawati wal ard, sebelum dicipta langit dan bumi. Itu semua ketetapan telah ditetapkan, termasuklah rezeki. Kemudian berikutnya keistimewaan rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki di antara hamba berbeda jumlahnya. Di antara hamba ada yang dilebihkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Dan itu tujuannya, bagi hamba yang dilebihkan rezeki, Allah menunggu rasa syukurnya kepada Allah dan dia bisa masuk surga dengan syukurnya itu. Apabila hamba disempitkan rezekinya, Allah bukan bermakna menzaliminya, tapi Allah menunggu kesabarannya dan dia diperlakukan lebih istimewa ketika dia sabar dan meninggal di atas kesabaran dan taatnya kepada Allah walaupun rezekinya sempit. Makanya dalam hadis disebutkan orang miskin itu lebih dahulu masuk surga. Bahkan kalau miskinnya dari golongan muhajirin, itu mencapai 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, mereka telah berfoya-foya di dalam surga. 500 tahun dalam hadis. Kalau miskinnya di luar golongan muhajirin, karena dulu muhajirin itu miskin. Muhajirin itu yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, itu tidak bawa apa-apa kecuali hanya beberapa helai pakaian. Tanahnya di Mekah ditinggalkan, binatang ternaknya ditinggalkan, bahkan istrinya yang belum mau masuk Islam ditinggalkan, bahkan anak-anaknya pun tidak masuk Islam ditinggalkan. Mereka hanya membawa iman bersama Nabi SAW. Maka sampai ke Madinah mereka menjadi miskin total, rata-rata miskin total, dan mereka diizinkan tinggal di masjid, membuat kemah-kemah di sekitaran masjid. Lalu mereka dijuluki dengan Ahlus Sufah, itu golongan muhajirin. Makanya Allah muliakan mereka, sabarnya mereka, taatnya mereka di balik kemiskinan 500 tahun sebelum orang kaya. Dia orang kaya tunggu dulu di depan pintu surga, masih di hari hisab. Orang miskin sudah masuk surga. Begitu kemuliaan. Tapi kalau taat, itu muhajirin. Tapi dalam hadis yang lain 70 tahun selain muhajirin duluan masuk surga. Tapi kalau taat, miskin-miskin hari ini sudah miskin tak salat, maka mereka akan menjadi miskin dunia, miskin akhirat. Di dunia miskin, di akhirat masuk neraka. Itu rata-rata tidak salat. Yang pengemis-pengemis lampu merah, naik sama yang rata-rata tak salat. Aneh orang hari ini, padahal itu Allah ingin beri dia sedikit ujian antara 70 atau 60 tahun di dunia dia berhak menghadapi kesabaran itu, tapi dia dijamin surga. Tapi dia tidak jemput surga itu di balik kemiskinannya. Ada yang lebih aneh lagi, bang. Orang-orang ingin berbuat baik, mencari sumbangan ke orang-orang miskin, yang cari sumbangan pun tak salat. Nengingkeron mahasiswa, lihat mahasiswa-mahasiswa dengan kotak di tangan, kemudian mengedarkannya dari satu pintu mobil ke pintu yang lain, cari sumbangan untuk siapa? Palestin.
cari sumbangan untuk korban banjir. Dari pagi cari sumbangan, kita pulang solat duhur mereka masih cari sumbangan, waktu asar masih cari sumbangan, tak ada yang bubar, cuma duduk di stesen atau duduk di lapangan Hirak, atau menghitung wang di lapangan Riyadhah, di depan lapangan Riyadhah itu, tak ada yang solat, tapi cari wang untuk menyelamatkan orang, dia sendiri tak selamat. Begitulah kebodohan di akhir zaman. Peselamat gok draw dalam neraka. Tapi bangga kami yang sedang berjuang untuk orang-orang yang terkena musibah. Tak sadar bahwa dia sendiri akan tertimpa musibah lebih berat. Begitu keadaan hari ini. Makanya miskin tak akan ditolong Allah kalau dia tidak taat. Kemudian keistimewaan rezeki lainnya adalah ar-rizqu maqsum wa muqaddar. Rezeki itu sudah dibagi sesuai porsi masing-masing dan ditentukan. Dan itu tidak berubah dalam pandangan jumhur. Ada hadis. Hadis dari Ummu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengutip perkataan Ummu Habibah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah berdoa, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah wa bi abi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Jadi dia sempat berdoa, ya Allah, izinkanlah aku hidup dengan umur yang panjang bersama suamiku yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga izinkan aku hidup dengan umur yang panjang bersama ayahku Abi Sufyan dan juga bersama saudara kandungku Muawiyah. Jadi Ummu Habibah ni anaknya Abu Sufyan, dulu musuh Rasulullah, lalu masuk Islam. Ketika Nabi mendengarkan doa dari istrinya ini, faqala Nabi, Nabi lalu berkata, qad sa'altillaha li'ajalin madruba wa ayyamin ma'duda wa arzaqin maqsuma. Engkau ini telah meminta kepada Allah terhadap sesuatu ajal atau kematian yang telah ditentukan, kemudian terhadap hari-hari yang juga telah dihitung oleh Allah. Artinya sudah dipastikan hari-hari hidup kita berapa hari juga sudah ditentukan oleh Allah. Wa arzaqin maqsumah. Engkau minta sesuatu terhadap rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Maqsumah itu sudah dibagi-bagi. Lalu Nabi mengatakan, la yu'ajjala syai'an qabla hillih aw yu'akhkhira syai'an an hillih. Allah kalau sudah mengatur, maka tidak akan memundurkan, tidak akan memajukan. Jadi kalau maksudnya ajal ya begitu, rezeki juga begitu. Kalau kuotanya telah ditetapkan, tidak akan dimajukan, tidak akan dilebihkan, tidak akan dikurangi. Walau kunti sa'altillah ayu'izaka min azabin fil nar au azabin fil qabr kana khairan wa afdal. Lalu Nabi berkata, seandainya engkau wahai istriku meminta kepada Allah untuk berlindung dari azab kubur atau berlindung dari azab neraka, itu lebih baik doa itu daripada engkau meminta untuk bisa berumur panjang. Otomatis kalau umur panjang dianggap rezeki bertambah, padahal tidak. Itu semua hadis ini menunjukkan bahwa masalah rezeki itu memang sudah diatur pembahagiannya oleh Allah. Makanya orang kalau sudah faham ini, tidak akan dia sibukkan hidupnya di dunia ini hanya untuk mencari rezeki. Karena sesuatu yang kita cari itu tidak berubah dari kuotanya, Pak. Cuma takdir kita, Allah bisa lebihkan seseorang, Allah bisa sempitkan seseorang. Yang dilebihkan bagaimana? Ya, kadang-kadang ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Ada orang yang capek bekerja
tidak kaya-kaya. Ada orang yang tidak kerja, kaya begitu saja. Ada orang yang sudah 10 kali daftar PNS, tidak lulus-lulus. Ada yang tak daftar, lulus sendiri. Nyan mandung dalam keadaan rezeki yang kebahagiaan. Oh, dosa dia, tetap dosa. Menyogok, lulus. Gajinya banyak. Yang gaji itu tetap rezeki Allah. Yang sogok ini, dia telah memilih jalan mencapai kerezekinya dengan jalan yang haram. Nanti tanggungjawab di hadapan Allah. Nah, ini perkara yang seharusnya masuk ke dalam hati kita sehingga kita tak sibuk dengan dunia. Ini habis-habisan untuk dunia, sedangkan yang datang menjemputnya adalah akhirat. Nah, ini hadis ini mengatakan tentang rezeki telah dibagi oleh Allah dengan jumlah yang telah ditentukan Allah. Lalu kemudian ar-rizqu keistimewaan lainnya, ar-rizqu la 'alaqata lahu bi'i'tiqadil 'abdi. Rezeki itu tidak ada hubungan dengan akidah seorang hamba. Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan akidah seorang hamba. Apa maksudnya? Allah SWT ketika menentukan hamba yang diciptanya, tidak peduli mau dia Islam, mau kafir, mau apapun agamanya, mau lawan Allah, mau mengingkari kewujudan Allah, yang rezeki dia tetap dapat. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih hebat rezekinya daripada orang Islam yang meyakini bahwa pemberi rezeki Allah. Si kafir tidak mau mengakui bahwa Allah yang memberi rezeki. Mereka mengira Tuhan-Tuhan mereka yang memberi rezeki. Tapi Allah tetap memberi. Jadi berbeda akidah bukan salah satu penyebab hilangnya rezeki. Orang murtad, Pak, dulu Islam, waktu Islam miskin, begitu murtad kaya. Karena rezeki yang tetapkan Allah bukan berhubungan dengan akidah, tetap seperti kuota. Namun dia memilih untuk tidak mengakui Allah berikutnya, itu urusan dia dengan Allah nantinya. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la ahada asbaru ala azan yasma'uhu min Allah azza wa jalla innahu yushraku bihi wa yaj'al lahu al-walad summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun, artinya tidak ada satu ciptaan pun, satu makhluk pun, tidak ada yang bisa melewati atau melebihi sabarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ingin mengatakan Allah itu maha sabar. Maha sabar. Makanya Allah punya sifat sabar, maha sabar. Apa buktinya? Allah itu bersabar ada azab. Allah sangat sabar ketika dia disakiti. Yasma'uhu min Allah azza wa jalla. Ketika Allah mendengarkan sesuatu yang menyakitinya, apa yang menyakitinya? Innahu yushraku bihi. Allah itu disyirikkan. Jadi ingin kita katakan bahwa, ingin kasih tahu oleh Nabi bahwa Allah itu disakiti walaupun Allah tidak sakit. Tapi hamba itu menyakiti Allah. Caranya mereka mensyirikkan Allah. Mereka tidak akui bahwa mereka dicipta oleh Allah. Mereka tidak akui bahwa mereka diberi rezeki oleh Allah. Mereka tidak akui bahwa nyawa mereka itu Allah yang suruh hembuskan. Mereka tidak akui. Mereka akui Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Allah disakiti oleh hambanya. Lalu waja'alu lahul walad. Hambanya menuduh Allah punya anak.
Nah, ini yang disebut Allah dalam Al-Quran tentang kesesatannya kaum Nasrani, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya, kemudian orang-orang juga pernah menuduh bahwa Uzair, orang-orang Yahudi menuduh Uzair adalah anak Allah, padahal Uzair itu salah satu utusan Allah, tapi dituduh bahwa itu anak Allah. Jadi begitu cara Allah disakiti. Makanya dalam Islam itu Allah tegaskan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Itu akidah kita. Inilah akidah yang murni, akidah yang benar-benar hambanya diakui untuk diridai, untuk dimasukkan surga. Makanya Allah disakiti. Setelah Allah disakiti, apa yang terjadi? Summa huwa yu'afihim. Tetap ketika mereka kembali mengenal Islam, Allah memaafkan mereka. Wa yarzuquhum. Tetap walaupun mereka tidak kenal Islam, bahkan membenci orang-orang Islam, bahkan membenci orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah, tetap yarzuquhum. Tetap Allah memberi rezeki. Itu Israel itu, Pak. Apa ibu coba lihat di YouTube bagaimana hebatnya kota Israel, Tel Aviv, Tel Aviv dan kawan-kawan. Itu dalam waktu sekejap, mulai masuk tahun 1948, pertama sekali mulai masuk menghibah-hibah ke orang Palestin untuk diberi tanah. Lalu PBB memutuskan untuk diberikan tanah, ternyata kemudian jadi anjing penjajah, anjing yang memakan orang yang menolongnya. Lalu dibangunlah kota Tel Aviv. Subhanallah, indah sekali kotanya. Saya punya beberapa teman dari Afrika yang kerja di Tel Aviv. Kerja di Tel Aviv. Kenapa? Ini Islam nih, teman-teman Islam. Waktu di Mesir itu, saya bilang, kenapa kerja di sana? Apa katanya? Gajinya itu yang tak tahan. Kita gaji berapa, Pak? Bapak tak usah kasih tahu lah. Udah masing-masing tahu. Gaji UMR kita 3 juta sekian. Paling nanti kalau kena tunjang, ya paling hebat 5 juta, 6 juta. Banyak anak, banyak rezeki. Dipotong BPJS. Wajib. Itu kemudian kita hidup selama sebulan. Biaya anak di pesantren 1 juta 100, 1 juta 200. Di Tel Aviv itu, kerja di Israel itu gaji minimalnya mencapai 25 juta minimal. Negerinya bagus, Pak. Dari tandus, tapi mereka punya kekuatan, dibantu oleh Amerika. Kurangkah rezeki mereka? Tidak. Tidak. Maka mereka itu punya kekuatan militer. Ya, karena itu seharusnya kan Allah bangkrutkan, Allah bangkrutkan semua yang membantu mereka, McDonald's, KFC, tapi tidak. Kita sudah ajak boikot pun ada orang Islam tak mau boikot. Kalah ajakan kita hanya dengan tulisan spanduk diskon 20%. Habis boikot-boikot. Bertuh kita mau KFC. Padahal notabene-nya sudah diakui dan valid. Nah, itu perusahaan-perusahaan itu membantu Israel. Ya. Franchise-nya itu dikirimkan untuk membantu kehidupan orang-orang Israel dan persenjataan militer mereka. Sekali kita makan, kita gigit ayam tersebut, kita telah menggigit saudara kita di Palestin. Tapi han, yang jet Coca-Cola tetap dengan Coca-Cola, yang Sprite tetap. Han juga dah. Ya. Seharusnya kita ini kalau punya iman, kita sayang kepada saudara kita. Tak bisa bantu badan, bantulah dengan cara itu. Bangkrutkan mereka. Bangkrutkan. Ya, sampai di ke McDonald's yang paling ini. Apa dipasang spanduk sekarang? Spanduk bahawa ada wang yang telah didonasikan ke Palestin. Dulu ada? Tak ada. Kenapa? Untuk menyelamatkan nama McDonald's itu. Menyelamatkan Pizza Hut, di depan Pizza Hut. Ini tidak usah ragu-ragu untuk memusuhi mereka, Pak. Jadi baik, begah leganya hana mangat itu. Hana cerita. Ini siapapun yang melanggengkannya nanti berhadapan dengan Allah. Setelah kita tahu persis bahwa mereka, tapi rezeki Allah beri tidak berkurang untuk mereka. Ini membuktikan apa? Rezeki itu ternyata tidak berhubungan dengan akidah.
Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah pelihara orang-orang yang memusuhinya, yang memusuhi dan menyiksa hamba-hambanya yang mukmin? Dari dulu pak kejadian ini sudah terjadi. Jadi itu kalau kita baca hadis, kita baca ayat, bahwa kejadian menyiksa kaum mukminin diizinkan Allah terjadi kezaliman-kezaliman itu hanya karena berimannya orang itu kepada Allah, mereka disiksa, dipukuli, dihabisi. Itu dari zaman dahulu kala itu sudah ada. Dalam surat Al-Buruj Allah ceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang beragama Nasrani pada waktu itu masih agama asli. Kejadiannya setelah Nabi Isa, masih agama murni, belum datangnya Rasulullah. Itu kan dihabisi oleh kerajaan, oleh pihak kerajaan, gara-gara tidak mau mengakui bahwa raja sebagai Tuhan. Tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan? An-narizatil waqud, dihidupkanlah api, dikirim pasukan, lalu dibuatkan parit yang lebar, dimasukkan semua kayu-kayu untuk bahan bakar, dibakarlah kayu itu sehingga dijadikan parit api. Lalu semua izhum alaiha qu'ud, semua orang-orang yang beriman pada waktu itu dijajarkan di samping-samping parit, dijajarkan samping parit. Apa yang dilakukan? Satu orang ditanya, kamu mau akui raja sebagai Tuhan atau tidak? Begitu dijawab tidak, langsung ditendang ke dalam api. Makanya cerita yang paling masyhur, salah satunya seorang ibu yang membawa bayi. Si ibu ini ditanya oleh pasukan raja, akui raja sebagai Tuhan? Ibu ini sebenarnya tidak mau mengakui, tapi dia ragu dengan bayinya. Tak tega rasanya membuat bayi ini terbakar di atas parit, di dalam parit tersebut. Timbul keraguan, hampir dia mengatakan bahwa ku akui, karena ingin menyelamatkan bayi. Tapi begitu hati itu berdetak, lalu Allah izinkan bayi itu berbicara. Itu hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim. Makanya ada 4 bayi di dunia yang pernah berbicara. Salah satunya bayi ibu itu. Apa kata ibu itu? Ibu, engkau telah berada di jalan yang benar. Kita telah menuhankan Tuhan yang benar. Jangan ragu. Disitulah baru ibu itu mengatakan, Allah Tuhanku. Ditendang masuk ke dalam api bersama bayinya. Itu dari dulu pak. Maka jangan heran hari ini terulang, terulang, terulang. Tapi rezeki mereka tidak pernah putus. Kenapa Allah izinkan mereka? Allah ingin tunggu pembalasannya dengan sedahsyat-dahsyat pembalasan di akhirat. Maka jika ditanyakan waktu kita dengar dalam Al-Quran, orang kafir itu disiksa dalam neraka, khalidina fiha abada, selama-lama. Tak bisa keluar. Tak bisa keluar sama sekali pak, dari neraka. Meminta setetes air dari penduduk surga supaya bisa minum air putih dari surga, tidak boleh. Meminta kepada Allah, izinkan kami istirahat sebentar saja, izinkan kami istirahat dari siksa sebentar saja, tidak ada. Disiksa tidak pernah berhenti, selama-lama. Itu akibat kebencian mereka kepada Allah dan kepada hamba Allah. Yang kedua, Allah tidak menganggap mereka sebagai hambanya, karena mereka nak menganggap Allah sebagai penciptanya. Makanya dianggap sampah. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya dunia lebih berharga dari 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi makan orang kafir, dalam hadis. Seandainya dunia ini lebih berharga dari 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak beri makan orang kafir. Apa maksudnya? Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, Allah tidak mau kasih makan orang kafir. Tapi karena dunia tidak berharga sama sekali, dianggap sampah, maka Allah berikan ke orang kafir, sudah makan saja, minum saja. Engkau berada di dalam tong sampah yang besar bernama dunia. Sama kayak orang kaya, tidak menghargai uang. Kan, artinya waktu kita bantu orang miskin, kita bantu 20 ribu. Kata dia, 20 ribu ya kaju.
cuma 20 ribu kasih nyopak tertuh ribai jok lah, jok jual lah lah, jok jual mbak Alung tertuh ribainya sama saya 100 ribu ni tak berharga apa-apa. Begitulah Allah menganggap dunia tak berharga. Karena tak berharga, semua penduduk kafir itu dianggap sampah. Maka ambil makan, makan minum, nanti di akhirat kita ketemu. Kalau Allah menganggap dunia berharga, enggak dikasih makan orang kafir. Seandainya dunia berharga di sisi Allah, enggak mau dikasih. Ini duniaku, ini bumiku, jangan makan di tempatku kalau engkau tak akui aku sebagai Tuhanmu. Karena enggak berharga dunia ini, maka makanya kita di dunia jangan terlalu habis-habisan untuk dunia. Ini sampah. Manurung enggak, ini juga banyak yang enggak sadar sehingga terus mengejar dunia. Kalau kata orang-orang hari ini, sungguh berat meyakinkan lalat untuk memberitahu bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Nian kata-kata orang. Tetap lalat sukanya sampah. Maka yang suka dunia, ni lalat dulu. Yang habis-habisan anak temayang di gaduh mendunia, gaduh ikut dia kupi je. Bro mendunia. Begitu kira-kira.